Kemana larinya pemuda itu tadi? Celaka. Kalau kita belum berhasil meringkusnya, pasti dia akan menceritakan tentang kita pada orang lain. Aku rasa dia belum terlalu jauh larinya. Kak, ada apa Dewi? Itu ada sebuah pondok. Mungkin dia di sana. Ya. Ayo. Pak Tua! Apa kau lihat seorang pemuda berbaju putih lewat di sini? Tidak, kau siapa? Jangan bohong! Mau lari kemana kau anak muda? Kalian ini manusia macam apa? Setelah menipu aku, sekarang kalian inginkan jiwaku. Anak muda, jangan banyak bicara. Sudah menjadi ketentuan bahwa kau harus mampus di tanganku. Tidak, tapi aku tak punya salah apa-apa. Kali air sungai ini, Paman. Benar. Ini namanya Sungai Putih Intan Dewi. Paman. Ya, Den. Kalian berdua tunggu di sini. Aku akan menangkap binatang itu hidup-hidup.
Ben, apakah kau menginginkan anak rusa ini? Betul. Kalian berdua siapa? Mengapa berada di rimba belantara ini? Namaku Nila Maharani. Dan ini, adikku Nila Mahadevi. Nama yang bagus. Kalau kami berikan anak rusa ini sebagai gantinya, kau memberikan apa? Kalian baik sekali. Beritahu rumahmu. Nanti kusuruh orang-orangku mengantarkan baju-baju yang bagus dan perhiasan yang indah untuk kalian berdua. Tempat kediaman kami mungkin sukar sekali dicari oleh orang-orang suruhanmu. Kecuali kalau kau tidak keberatan ikut bersama kami untuk mengetahuinya. Tentu saja aku tidak keberatan. Tapi tempat kami buruk, hanya sebuah buah batu. Itu tidak soal. Lepaskan rusa ini. Biarkan dia hidup bebas dalam hutan ini. Tempat kalian bersih dan bagus. Maaf, Den. Aku hendak keluar sebentar. Paman, kemana putra Adipati itu mengejarnya? Kok belum kembali? Dia pasti berusaha untuk mendapatkan anak rusa itu hidup-hidup. Tapi, jangan-jangan. Ayo kita susul dia.
Itu dia. Kalian ingat pesanku tadi. Kalian harus waspada menjaga keamanan desa dan ketentraman warga. Mengerti? Mengerti, Adipati. Mengerti, Adipati. Ada apa? Siapa yang kalian bawa ini? Katakan apa yang terjadi. Kami tidak tahu, Adipati. Tidak tahu berahmu. Anakku berburu bersama kalian. Dan kau, cepat katakan atau kuhajar kamu. Benar, Adipati. Setelah berburu, kami istirahat di tepi sungai. Pada waktu itu, muncullah anak rusa. Raden Aryo sangat tertarik dan mengejarnya. Setelah menunggu beberapa lama, kami pun mencarinya. Dan kami menemukan sudah tidak bernyawa lagi, Adipati. Anakku! Anakku! Aryo! Jalan sini, Adipati. Di sana. Bawa. Bagaimana? Ah? Adipati tua itu. Boleh juga. Tapi banyak orang begini. Pasti sia-sia. Atau kau membuat cobanya? Kakak pancing yang lainnya. Aku akan memancing Adipati. Dengan membawanya ke gua melalui pintu belakang. Ya. Pasti ada seluruh. Ya, Adipati. Kita selidiki tempat lain. Baik, Adipati. Ayo.
Kalau ingin mengetahui siapa pembunuh anakmu, suruhlah orang-orangmu pergi ke Sungai Intan Dewi, dan kamu sendiri pergi ke arah barat. Kalau bukan seorang yang berilmu tinggi, pasti tak sanggup melemparkan gulungan surat ini. Saya khawatir kalau ini hanyalah tipuan belaka, Adipati. Ya. Tapi mungkin petunjuk dari seseorang yang tidak mau memperlihatkan dirinya. Kalian tunggu di sungai. Baik, Adipati. Baik, Adipati. Terjadi satu makhluk aneh hendak menyerangku. Bagaimana kau sampai tersesat di rimba belantara ini? Aku mengejar kupu-kupu. Aduh, kakiku sakit sekali. Aku tidak bisa berjalan. Tolonglah, rumahku tidak jauh dari sini. Aduh, aduh, aduh. Itu rumahku. Sebelum aku pergi, sudilah kiranya kau memberitahu siapa namamu. Namaku Nila Mahadewi. Aduh. Kenapa? Aduh. Kenapa kau? Begitu lama. Pasti kita ditipu. Jangan-jangan terjadi sesuatu.
Ayo kita susul Adipati. Ayo, mari. Di sebelah sana, Pak. Ya, ayo. Pak, ada apa, Kang? Ya, mesti Allah. Ya, empat-empat, siapa dapat empat, aku kena. Dua kali, lumayan. Kalian teruskan untuk bermain. Saya mau ke dalam. Biasa, pengantin baru. Hei! Mau dibawa kemana anakku? Diam! Jangan banyak bicara. Kenapa, Pak? Pak! Pak! Kenapa kalian tahu namaku? Sedangkan aku mau dibawa kemana? Kau tidak akan kehilangan masa pengantin barumu, Maesa Munggul. Apa maksudmu? Lepaskan totokanmu. Hah? Cewek, Tom! Ayo. Apa yang akan kau lakukan terhadapku? Jangan. Jangan kau meminta aku seperti itu. Kalau kau nurut aku, jiwamu pasti selamat. Barangkali anak kepala desa itu dilarikan makhluk jadi-jadian yang menyaru sebagai gadis cantik. Jangan-jangan sudah dibunuh, Pak. Hus, mulutmu enak saja bicara begitu.
Bapak, ini Maisa Munggul, anak kepala desa kita, Pak. Akhirnya kedua murid murtad keluar juga dari sarangnya. Hei, murid murtad, jangan lari. Ya. Warang tak tahu diri. Hentikan ketawamu. Kurang ajar. Berani membantah gurumu. Kenapa kalian seperti ini? Apa kalian sudah gila? Betul. Karena gilanya, maka kami memutuskan bahwa nenek buruk macam kamu harus dilenyapkan dari muka bumi ini karena merusak pemandangan. Murid-murid murta. Sudah kena besi kuning. Sebentar lagi kalian akan mampus. Kita sama-sama ke neraka. Obat pemusnah racun ayo kita simpan. Cepat ke gua kalau tidak telat. Thank you.
Atur penjagaan dengan baik ya. Baik, Pati. Kalian harus siap-siap. Sebentar lagi Mahapati Cangrana akan menggeledah kamar Sri Baginda. Memang ada apa? Ah, kalian keterlaluan. Apa yang kalian lakukan di depan pintu? Seorang penjahat telah menyelinap masuk ke dalamnya. Kalian lihat, pintu samping yang terbuka. Ayo kita ke sana. Ayo.
Jaga di sini. Buka jalan darahnya. Kenapa kalian? Kenapa? Raka. Raka. Maling telah memasuki kamar ini. Cepat jaga semua tempat. Baik. Ayo. Ayo cepat. Hei, maling ke barat. Jangan lari. Hei, kembalikan tombak itu. Ayo kejar. Baik, baik, Pati. Rupanya kau dewa maling baju hitam. Serahkan tombak itu padaku. Kau jauh dari sarangmu, Mahapati. Kataku, cepat kembalikan. Ambil sendiri kalau kau mampu. Yeah!
Dewa Maling.
Kembalilah ke istana. Mengenai tombak Trisula, tidak usah khawatir. Mudah-mudahan dapat aku kembalikan dalam waktu yang singkat. Pendekar 212. Pendekar 212. Jangan khawatir, Pangeran. Dia pasti berhasil mendapatkan tombak itu. Iya, iya. Nah, itu dia, Pangeran. Bagaimana? Berhasil? Beres, Pangeran. Beres. Bagaimana, Pangeran? Oh, iya, iya. Bagus. Lut. Iya, Pangeran. Yang ini berisi barang-barang emas dan permata. Kantong yang satu ini berisi uang. Dan bagaimana dengan janjimu untuk mengangkat aku orang berpangkat di istana? Bagaimana? Hah? Jangan khawatir, Dewa Maling. Setelah istana di tanganku, pangkat apapun yang kau minta, pasti akan kuberikan. Rencana kita masih panjang. Walaupun tombak itu sudah ada di tanganku, pertama-tama, kita harus melenyapkan Mahapati Jayangrono. Soal Mahapati, Pangeran tidak usah khawatirkan. Bagus. Dia sudah kubikin beres. Kalau begitu, malam ini juga aku bisa mengerahkan bala tentaraku untuk menyerang istana. Belut, sini. Malam ini kita bertempur. Dewa Maling, kau ikut? Mau. Karena masih ada sedikit urusan. Nanti aku menyusul. Mari, saya jalan dulu. Sampai ketemu. Apa kataku, Pangeran? Dewa Maling pasti berhasil. Ya, ya. Siapa yang bersiul ya? Siulannya aneh. Loh.
Siapa dia pengecut? Hanya seorang pemuda tolol dan gila, Pangeran. Hei, pemuda edan! Minggirlah! Hei, hentikan tawamu itu! Kalau kau seorang pengemis, ambillah uang ini dan pergilah. Hei, siapa kau sebenarnya? Aku adalah Rana Blambang, anak seorang gundik yang ingin jadi raja dan telah mencuri tombak Trisula, tumbal kerajaan. Senjata curian yang bakal kau andalkan, Pangeran. Keterlaluan. Kalian berdua akan kuserahkan ke istana. Siapa kau? Aku mau bertemu dengan Mahapati Cenggrono. Untung kau lekas datang, pendekar muda. Kalau tidak, aku bisa celaka. Sebentar lagi, Sri Baginda akan pulang dari daerah. Tombak ini Trisula palsu. Bagaimana Mahapati tahu? Apakah saya ini telah tertipu? Maafkan saya, Mahapati. Aku tidak menyalahkan kau, pendekar 212. Sebab kau tidak pernah melihat yang asli sebelumnya. Ayo masuk. Ayo. Mahapati, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua orang ini? Penjarakan saja. Baik. Ayo. Baiklah, Mahapati. Aku permisi dahulu. Aku akan segera kembali. Rana Blambang! Rana Kambing! Dasar tolol! Sekarang aku yang punya kesempatan jadi raja. Jadi raja! Hei! Orang gila dari mana yang tertawa di siang bolong begini? Sepasang iblis betina. Maaf kalau tertawaku mengganggu kalian berdua. Diam!
serahkan tombak Trisula yang asli yang telah kau curi itu. Cepat! Kau bicara apa, Iblis Betina? Kau jangan pura-pura bodoh. Cepat serahkan tombak itu yang telah kau curi dari istana dan sekalian menipu Rana Blambang dengan mengganti tombak yang palsu. Itulah, kedua iblis betina itu memang sakti dan berilmu tinggi. Tapi kita berempat pasti dapat mengalahkan mereka. Kapan kita berangkat? Lebih cepat, lebih baik. Ya, malam ini juga kita berangkat. Tenanglah, Golok. Malam ini juga kau bakalan minum darah segar. Siapa di luar? Hanya seorang tamu. Siapa namanya? Dan datang dari mana? Aku dari kota raja. Aku diutus oleh Mahapatih Jayanggrono untuk bicara denganmu, Dewa Maling. Sebelum kau kuizinkan masuk, katakan dulu, siapa namamu? Namaku Wiro Sableng. Pendekar 212 Wiro Sableng. Katakan, ada urusan apa kamu? Cepat kembalikan tombak Trisula yang asli. Yang kau berikan pada Rana Blambang adalah tombak Trisula yang palsu. Kau disuruh Jayanggrono? Aneh, sungguh aneh. Seorang pendekar yang selama ini ditakuti dan menggetarkan dunia persilatan ternyata hanya kacung buruk, seorang patih belaka. Maling, serahkan tombak itu padaku. Rahkan kataku. Tombak itu telah dirampas Iblis Betina. Ya!
Rasakan kau, maling! Yes! Ya ampun, tindakanmu gegabah. Maluda, sobat. Keluarkan ilmumu, Dewa Maling. Gadis cantik jelita. Tapa indah sekali rasanya hidup ini. Jangan jalan ke arah sana. Berbahaya. Banyak binatang liar, hah? Bukan. Di situ daerah kediaman dua gadis jahat. Dari mana kau tahu? Guruku yang menceritakannya. Siapa nama gurumu itu? Maaf, aku tidak bisa memberitahu. Kau tahu di mana tempat sepasang iblis betina itu? Mas! Mas! Aku takut, Mas! Mas! Tadi kulihat sekelebat sesosok tubuh berbaju kuning. Aku takut, Mas. Kau ditipu pandanganmu sendiri, Dik.
tidak ada apa-apa. Aku takut. Tolong antar aku. Ayo, cepat. Aku takut. Iya, iya. Masuklah. Mana gurumu itu? Dia kejam sekali. Sejak aku dewasa, aku tidak boleh bergaul dengan laki-laki. Kau tentu tahu bagaimana perasaan seorang gadis yang telah menginjak alam dewasa. Seperti aku ini. Tapi, mengapa gurumu bertindak demikian? Aku sendiri tidak tahu. Lalu, kenapa kau berani membawaku ke sini? Beliau sedang bertapa. Lusa baru kembali. Kau belum memberitahu namamu. Kau dulu, baru aku. Namaku Wiro. Wiro? Wiro apa? Wiro Sableng. Aku? Nila Mahadewi. Namamu bagus sekali. Yeah!
Senjata makan tuan.